Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'a fi ulumi fi darini amin. Waqad jawazu fi la siyama zaidun. Dan sungguh mereka telah membolehkan pada la siyama zaidun. Terlebih lagi si Zaid. Boleh juga kita artiin lebih istimewa si Zaid. Boleh kita terjemah begitu. Dulu saya ngaji begitu terjemahnya. Lebih istimewa Zaid. La siyama Zaidun. Ya. Kita mau begini juga boleh, terlebih lagi si Zaid, ya. Boleh. Iza rupi'a Zaidun, apabila ya, mereka membolehkan pada lapas la siyama Zaidun, apabila diropakan lapas, akan lapas Zaidun. Ya. Membolehkan apa? Antakuna, ya maf'ul jawazu nih. Akan bahwa adalah mausulatan. Ya, mausulatan khobar takunu. Ma murad lafaz isim takunu. Jadi kita setiap kali baca wajibin diri kita untuk mengetahui i'rabnya. Ya. Tahu i'rabnya apa. Kalimat apa dia? Ntar dari situ akan melahirkan makna. Ya. Jadi jangan sampai kita baca kitab kagak tahu i'rab, jangan sampai. Jadi setiap kali kita baca, haruskan diri kita mengetahui i'rab. Jangan sampai kagak. Wa Zaidun khobaran, dan lapa Zaidun khobar. Limaknya mausul, Zaidunnya khobar. Li mubtada'in mahzufin, bagi mubtada yang dibuang. Ni i'rab la siyama Zaidun. Gitu ya. I'rabnya. Wa takdiru, takdirnya la siya, la siyalladhi huwa huwa Zaidun. Ya. Terlebih lagi dia adalah si Zaid. Lebih istimewa dia itu Zaid. Ya. Ya. Jadi maknya mausul tuh, makanya allazi takdirnya. Fahuzifal aidu, maka dibuang akan aid. Aid alladzi huwa, yang itu huwa, makanya tadi di atas enggak ada huwanya. La siyama Zaidun, boleh begitu. Ya, alladzi huwa mubtada, yang dia itu jadi mubtada. Ya. Makanya tadi dikatakan Zaidun i'rabnya jadi khobar, mubtada yang dibuang. Yang dibuangnya siapa? Huwa. Wa huwa kauluka huwa. Dan itulah perkataan kau huwa. Ujuban, hal keadaannya wajib. Ya, dibuang. Fa'adha maudi'un, fa'adha ya, maudi'un huzifa fi'i sadr silati ma'a ghairi ayyin. Ya. Fa'ayyun juga boleh melalui lafaz. Ujuban walam tatulis silatu wa huwa maqisun walaysa bisyadzin. Fa'adha, maka ini maudi'un, tempat huzifa
dibuang, yang dibuang fihi padanya pada tempat itu sadru silah, dia akan sadar silahnya. Tadi huwahnya itu sadar silah, dibuang. Ma'a ghairi ayun, serta selain ayun ujuban, ala kadarnya buangnya wajib. Walam tatulis silatu, dan tidak panjang silahnya. Wahwa makisun, itu di kias. Walam misyazin, tidak sas. Wa asyara, dan mengisarkan musalib bikau dengan perkataannya, wa abau ayyuk tazal in sola al-baki liwaslin mukmili. Iya. Dan mereka enggan bahwa dibuang ya, jika layak oleh yang setinggalnya, yang kekalnya, maksudnya kalimat berikut bagi wasal yang menyempurnakan. Menyempurnakan maksudnya yang memberikan paham. Ila anna syarat hazfi sadri silati alla yakuna ma ba'dahu salian li an yakuna silatan kama idza waqa'a ba'dahu jumlatun. Kepada ila anna syarat hazfi sadri silati, kepada bahwa syarat membuang sadar sila yaitu alla yakuna, bahwa tidak ada ma ba'dahu, apa yang setelahnya, kalimat maksudnya, salian layak li ayyakuna silatan, bahwa ada dia menjadi sila. Ya, layak dia untuk menjadi sila. Kama sebagaimana idza waqa'a, apabila jatuh ba'dahu setelahnya jumlatun, oleh satu jumlah. Nah, sumpama ja'alladzi huwa abuhu muntalikun, telah datang oleh yang bapaknya pergi. Ya. Au atau huwa yang taliku, ada huanya. Au zarfun atau ada zarfnya. Ya. Au jarun majrur atau jar majrur. Ya. Taman yang sempurna. Nau sumpama ja'allazi huwa indaka, telah datang oleh yang dia itu ada di sisi engkau. Au huwa fidari, atau dia di rumah. Ya. Dia di rumah, jar majrur. Indaka tadi zarf. Ya. Fa innahu, maka sesungguhnya la yajuzu, enggak boleh fi azil mawadhi'i, pada ini tempat hasbu sadri silati. Enggak boleh membuang sadar sila huwa tu tadi, enggak boleh. Huwa indaka. Ya, huwa fi dari, huwa abu. Fala taqul, maka enggak boleh engkau katakan ja'allazi abuhu muntalikun, enggak boleh begini. Jadi huwanya enggak ada. Takni engkau kehendaki allazi huwa abuhu muntalikun, ada huwanya, enggak boleh kayak begini. Kenapa? Li annal kalama yatimmu dunau, karena bahwasanya kalam itu sempurna dengan tanpa dia. Fala yudra, maka tidak diketahui ahudzifa min usayun amla, apakah dibuang darinya akan sesuatu atau tidak. Wa kadza baqiyatul amsilatil mazkurati, dan seperti ini setinggal misal-misal yang tersebut. Wala farqa fi dhalika baina ayun wa ghairiha, dan tidak ada perbedaan pada demikian itu di antara ayun dan lainnya. Fala taqul, maka tidak boleh engkau katakan fi yujibuni ayyuhum huwa yaqumu, yujibuni ayyuhum yaqumu. Ya, enggak pakai huwa, enggak boleh. Li'anna, karena bosannya la yu'lamul hazbu, tidak diketahui akan yang dibuang. Wala yahtasu hadzal hukmu bidhamiri idza kana mubtada'an, dan tidak tertentu ini hukum dengan domir apabila dia itu menjadi mubtada. Bali dom itu, bahkan domitnya annahu, bahwasannya mata, kapan-kapan ihtamal kalamu hazba muhtamil, oleh kalam akan buang, wa adamu, dan tidak buang, lam yajuz hazful aidi, maka enggak boleh oleh membuang aid. Wazalika, demikian itu, kama idza kana fi silati domirun ghairu dhalika domiril mahzubi, apabila ada pada silanya itu domir selain domir yang dibuang itu. Ya. Solihun, ya, domir yang layak li'auli, bagi kembalinya al-mausil atas mausul. Nahu sumpama ja'allazi dorobtuhu, ya, domir yang layak maksudnya sesuai gitu ya. Dorobtuhu fi darihi, telah datang oleh yang orang yang telah aku pukul akan dia di rumahnya. Fala yajuzu, maka enggak boleh hazful ha'i min dorobtuhu, enggak boleh membuang ha pada dorobtuhu. Ya.
enggak ada, jadi enggak ada apa? Enggak ada pengikatnya. Fala takul, maka enggak boleh. Bahasa kita enggak nyambung gitu ya. Nyambung. Ana darabtuhu, nanti kembali lagi ke depan. Alladzi, ya. Fala takul, maka enggak boleh engkau katakan ja'allazi darabtu fi dari. Aku telah datang oleh orang yang telah aku pukul di rumahnya. Kenapa begitu enggak boleh? Li annahu la yu'lamul mahzubu. Karena bahwasannya itu tidak diketahui akan yang dibuang. Ya. Jadi harus pakai hu. Wallahu a'lam bishawab.